Beberapa bangunan mengalami kerusakan akibat diguncang gempa beberapa kali. Gempa terakhir terjadi pukul 10 lewat 29 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 6,4 dan memiliki parameter update dengan magnitudo 6,1. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Rezi Aswar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rezi. Ya, Mei, gempa terjadi di Seberut Barat, Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Senin tanggal 29 Agustus 2022, di mana gempa juga dirasakan hingga ke Kota Padang dan wilayah sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat. Untuk gempa terakhir, ini ada beberapa kali gempa dirasakan oleh masyarakat di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Gempa terakhir terjadi di pukul 10 lewat 29 waktu Indonesia bagian barat, di mana gempa ini memiliki kekuatan dengan magnitudo 6,4 dan memiliki parameter update dari BMKG yaitu menjadi 6,1. Untuk lokasinya berada di laut pada jarak 12 km arah barat Laut Seberut, Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Gempa bumi ini merupakan jenis dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng segmen megatrust Mentawai Seberut. Gempa ini juga dirasakan dari beberapa kawasan di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Tua Pejat, Painan, Kota Padang, Bukit Tinggi, Solo, Selat Selatan, dan wilayah lainnya sekitarnya di Kepulauan Mentawai. Berdasarkan data BMKG, gempa ini merupakan kelanjutan aktivitas gempa yang terjadi sebelumnya pada pukul dini hari itu 00 lewat 04 waktu Indonesia bagian barat dengan magnitudo 4,9 dan pukul 5 lewat 34 waktu Indonesia bagian barat dengan kekuatan 5,8. BMKG juga menyebutkan bahwa gempa ini merupakan dangkal dan tidak ada dan tidak berpotensi tsunami. Sedangkan untuk kerusakan ada kami sudah dari Tribun Padang sudah melakukan komunikasi dengan BPBD Kepulauan Mentawai bahwasanya untuk kerusakan ada 3 unit bangunan yaitu fasilitas umum rusak ringan seperti retak-retak terdiri dari sekolah, puskesmas dan rumah ibadah. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rezi Aswar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!